Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cak Awe. Dan saya Kak Julit. Kali ini kita sedang berada di mana? The Hill Vagansa, tepatnya di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ya, The Hill Vagansa merupakan bukit wisata dan resto, tempat yang terhits untuk foto-foto selfie. Untuk kumpul bareng teman, bareng pacar, bareng keluarga, tempatnya sejuk. Banyak tempat buat selfie. Makanannya juga enak-enak loh. Pokoknya kalian gak akan nyesel deh kalau kalian datang ke The Hill Vagansa ini. Nah, kita lihat The Hill Vagansa itu merupakan perbukitan gitu ya. Ya betul Kak Awe. Di sini banyak sekali pemandangan-pemandangan di mana kita dari bukit bisa memandang dari bawah. Mempesona banget ya. Dari The Hill Vagansa ini, dari segi panoramanya, kita sedang menuruni tangga ini. Lihat ini, sekeliling kita terdapat banyak sekali pemandangan dan juga taman bunga-bunga. Pokoknya indah banget. Oke, setelah pintu tempat parkir, kita masuk ke pintu utama. Kita masuk, itu udah terlihat di depan dinding bunga. Di situ kita bisa berselfie ria. Di situ juga ada tempat bersantai, taman bunga. Nah, di sini adalah tempat kita untuk berselfie. Siapapun bisa berselfie di situ. Nah, kita juga bisa melihat di bawah itu ada beberapa tempat duduk dan juga ayunan gitu ya. Jadi bisa tempat untuk kita istirahat sambil rileks setelah kita menuruni anak tangga. Dan juga selain kita bisa duduk di situ, kita sambil menikmati betapa indahnya di sekeliling kita. Oke, di sini kita bisa lihat, walaupun bukan hari libur, banyak pengunjung yang datang untuk sekedar berselfie, berwisata edukasi bersama keluarga di sini untuk melihat pemandangan yang indah. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Oke, kita lanjut. Setelah dari dinding bunga kita turun ke bawah, kita akan menemukan jembatan warna biru. Di situ kita bisa melihat pemandangan yang sangat bagus, udara yang sangat sejuk. Sejenak kita bisa memandang ke bawah. Dengan wow, begitu sejuknya udara di Bukit Hill Vagansa ini, kita bisa rileks setelah turun yang begitu melelahkan. Kita bisa menghidup betapa sejuknya udara di daerah sini. Kita juga bisa sambil berfoto loh bagi yang mau. Dan kalau kita melihat ke bawah, coba kita tengok ke bawah, di bawah situ wow, jadi menakjubkan sekali, amazing. Begitu alam di bawahnya yang sangat indah sekali. Kita juga bisa melihat wahana-wahana yang ada di bawah di The Hill Vagansa. Hai, kita sampai nih The Hill Vagansa. Kita berada di The Hill Vagansa yang letaknya di perbukitan gitu. Kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan di The Hill Vagansa. Lihat itu juga ada sarana outbound juga ya. Tentunya seru sekali. Oke guys, sekarang kita lanjutkan ke objek The Hill Vagansa yang berada di bawah. Kita berada di bawah, kita akan melihat, wow, di sini juga ada tempat selfie. Tempat yang tentu sangat indah sekali untuk bagi kalian yang sangat suka berselfie. Ini layak untuk dicoba deh pokoknya. Oke, bagi teman-teman yang mau berkunjung ke The Hill Vagansa, tiketnya murah kok, berapa? Rp20.000 per satu orang, itu sudah gratis diskon 5.000 per setiap pembelian makanan dan minuman.
Oh, jadi kalau kita berada di Trivagansa, kita berada di resto di dalamnya, jadi kita mendapatkan potongan 5.000 per tiket. Seru kan? Yuk, buruan. Buruan datang ke The Hill Vagansa, karena selalu ramai terus sih, meskipun bukan hari libur pun The Hill Vagansa selalu ramai. Oke guys, sekarang kita menuju ke arena selanjutnya. Di sini kita bisa melihat tanaman yang digantung-gantung itu nggak tahu lah namanya apa. Di sini juga bisa lihat tuh ada miniatur kecil RRC, tembok RRC. Tembok besar Cina. Kita berada di seperti di tembok besar Cina gitu. Seperti apa di dalamnya? Kita masuk. Kita berada di lorong tembok. Tembok besar Cina. Pemandangan dari tembok besar Cina tersebut. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Terhebat bagiku, tolong kamu campurkan itu. Ya, ini dia admin kita mau mencoba outbound sepeda gantung. Dipakaikan sabuk pengaman biar safety ya. Bagaimana perasaannya, Cak Awe? Tegang. Terus? Pasti seru. Kemruyoh. Terus? Ketegangan Cak Awe. Hahaha. Ayo. Ya, ketegangan Cak Awe. Mukanya penuh ketegangan. Gak bisa kayak gue. Gak bisa kayak gue. Kamu gak sampai kono? Gak,
Yuk kita makan siang dulu ya. Di sini juga menyediakan banyak menu makanan seafood. Jadi setelah kita capek keliling-keliling, kita bisa makan di sini. Selamat menikmati. Dadah. Kali ini kita akan makan gurame. Ya, jadi kita sudah pesan ada gurame asam manis. Jadi di sini makannya itu murah-murah. Gurame asam manis sedang itu cuma 60.000 dan juga beberapa jenis makanan yang lain. Kita nikmati rasanya. Jadi rasanya itu ada kombinasi antara asam dan manis-manis gitu. Jadi enak banget deh. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di The Hill Vaganza. See you next trip. Bye.